Andi Tendri Juang. Gawang senior yang dimiliki oleh Famos FC Makassar. Masih kali ini Duto Inzaghi tidak mampu melewati Bagus Himawan. Bagus! Wow! Tendangan menggunakan concong sepatu tadi. Masih melebar sebelah kanan gawang. Ujung sepatu dilakukan di sana. Beruntung bersih tersisa di babak pertama. Ardian sudah berikan. Bagus Himawan. Ardian kembali. Oh, Rahmatullah. Oh, lagi-lagi. Brilian dari Ardian Kaspari. Melalui sudut sempit. Mampu menemukan celah daripada pertahanan dari Giga FC. Dan mampu membawa Famos unggul 1-0 di babak pertama. Ardian Kaspari luar biasa. Pemain berusia 21 tahun yang merupakan mantan. Sudah lakukan. Mencari celah di sana. Oh, terbuka kali ini. Dan benar saja, lagi-lagi ada nama Iksan Nanda Ramadan yang mampu memberikan gol bagi sang tuan rumah. Satu sama kali ini Giga FC mampu menyamakan kedudukan atas Famos FC Mataram. Skema permainan yang sangat manis. Dadang umpan saluran yang memanjakan Iksan. Dan antaman yang membesarkan gawang Famos membawa Giga kembali bersemangat hadapan dukungnya sendiri di Giga Arena. Pelan-pelan tapi pasti tempo permainan terus meningkat. Romi Yumandri, Marcelino. Kembali pada Romi, Bagus Himawan. Menang di sana Bagus. Oh, wow! Tendangan gunting Ardian Kaspari mampu kembali membawa Famos FC Mataram unggul di akhir babak pertama. Kita saksikan, ini bisa menjadi salah satu kandidat gol terbaik di musim ini. First time shoot dengan cara jatuhkan badan. Ardian Kaspari, main asal NTB ini, mampu kembali membawa Famos unggul. Ardian Kaspari hat-trick hero di laga siang hari ini, luar biasa. 21 tahun musim debutnya di Proliga Futsal Indonesia, tapi langsung bisa bersinar dan benar-benar menjadi ancaman serius bagi Giga. Kita saksikan, lihat cepat dan manis dan tenang saja penyelesaian dari Ardian Kaspari. Menjauhkan. Oh, kali ini berbahaya dan Bagus Himawan mencetak gol kelima bagi Famos FC. Memanfaatkan kemampuannya mengintersep bola dari kaki Dadang Prasetyo. Dan unggul 3 angka kali ini Giga FC harus menelan pil pahit setelah Famos berhasil mencetak gol kelimanya dari seorang kapten tim, Bagus Himawan. Ini dia. Dan semakin menumbuhkan kepercayaan diri. Tenangan. Siap. Cancang. Filippo Inzaghi. Gol. Gol ketiga bagi tuan rumah Giga FC Kota Metro. Kurang dari 20 detik pertandingan akan segera berakhir. Gol. Sedikit sudah terlambat, namun nampaknya segala kemungkinan masih ada. Ini Yumandri kuasai bola, ada support di sana. Thomas Kalipat dan mudah saja gol diciptakan oleh Teku Riki Ramadan. Sebuah kombinasi serangan yang tertata sangat rapi kembali membawa Famos FC unggul. Romi Yumandri, Thomas Kluivert, sodoran manis manja dan diselesaikan dengan sangat tenang, nyaman dan telak oleh Teku Riki Ramadan. Sebuah kerugian besar didera. Filippo Inzaghi belum terlihat.
Oh, Andre Hindrawan, gol! Luar biasa! Sebuah soloran dari Ade Hendrawan mampu menerobos sektor pertahanan dari Famos FC. Saling berbalik serangan, saling berbalas gol. Dan penyelesaian Ade Hendrawan yang sangat manis mengincar celah sempit di penjaga gawang Andri Tendri Juang. Memperkecil kembali kedudukan menjadi 2-3.